Sinta di sini aja ya, biar saya yang ke sana. Iya, Pak. Kamu duduk aja, kalau enggak duduk di sana. Kamu duduk di sana aja. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu di situ aja ya. Nggak usah takut. Assalamualaikum. Mana nggak ada tuh. Tuh nggak ada apa-apa. Tuh nggak ada lagi. Ya teman-teman ya, ini udah berganti jam. Tadi Sinta katanya ngelihat sosok yang menyerupai atau mirip Cindy lagi di dalam kamar, dan terus dia liatin, terus dia tiba-tiba keluar lewat jendela sini teman-teman. Tapi ini saya keluar nggak ada apa-apa. Coba yuk kita terus sendalnya dipakai. Gimana sendal? Nggak usah takut, kalau emang kamu tadi ngeliatnya sosok yang mirip Cindy, harusnya kamu nggak usah takut, dia kan baik. Ayo, awas pelan-pelan. Kak. Apa? Apa? Astagfirullah. Kok? Ayo maju-maju lagi, maju lagi, dikit lagi. Kok itu mirip aku? Astagfirullah. Ya teman-teman ya, jadi di depan sana ada sosok. Coba sana lagi. Ada sosok mirip dengan Sinta. Bentar dulu Sin. Yuk coba kita ke sana. Ya teman-teman ya, jadi di belakang sini ada sosok mukanya mirip banget dengan Cinta. Ini saya mau coba wujudkan ya sosok ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Ada perlu apa datang ke sini? Ya saya harus tahu kamu siapa. Sebab kamu datang ke sini, kamu mengganggu Sinta, dan lebih parahnya lagi, kamu wajahnya kenapa? Kok bisa sama dengan Cinta? Kamu siapa sebenarnya? Kamu datang ke sini mau menjaga Cinta, tapi kenapa wujud kamu sama dengan Cinta? Kenapa enggak wujud kamu sendiri saja? Ya nggak bisa gitu. Kalau kamu pengen menjaga Cinta, Cindy, kamu nggak boleh begitu. Kamu harus
wujud kamu, diri kamu sendiri nggak boleh mewujud dengan wujud orang lain. Sudahlah, kamu ngapain di sini? Tugas kamu apa di sini? Iya benar, sini sedang hilang. Dan apa jangan-jangan kamu sosok yang sama dengan tadi? Ini ya teman-teman ya, jadi sosok di depan kami ini adalah sosok yang sama dengan sosok yang tadi datang. Nih sekarang saya malah jadi nggak percaya dengan kamu ya, karena kamu tadi bilang ingin menolong saya untuk mencari Cindy, untuk mencari Cindy, untuk mendapatkan Cindy kembali. Tapi kenapa kamu datang lagi ke sini dengan wujudnya Sinta? Tadi dengan wujud Cindy berpakaian seperti itu, sekarang berwujud Sinta dengan pakaian seperti ini lagi. Kalau kamu memang mau bantu saya nyari Cindy, ya harusnya kamu nggak ada di sini. Orang Cindy-nya aja nggak di sini. Sekarang saya pengen lihat wujud kamu yang sebenarnya saja dulu. Kenapa nggak mau? Dia nggak mau, teman-teman. Harusnya kalau memang kamu mau nolongin saya, ya kamu cukup nolongin saja, nggak usah nengko-nengko seperti ini. Ya itu memang hak kamu, terserah kamu. Tapi kamu kenapa memperlihatkan diri kamu ke Sinta? Sedangkan ini udah waktunya istirahat. Ini jadi saya dan Sinta kesini lagi terbangun nemuin kamu. Ya kalau kamu memang tujuannya baik, niatnya baik, tolong boleh di sini, mau di sini, mau di mana silakan. Yang penting jangan wujud-wujud di dalam rumah, terutama di hadapan Sinta, karena Sinta ini takut. Sudah silakan sekarang sampean pergi. Assalamualaikum. Dari sini aja dulu. Kayaknya sih dia enggak jahat enggak. Udah, jongkok dulu. Sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu tadi sosok yang sama dengan sosok yang tadi datang ke sini, yang mewujudkan dirinya sebagai wujudnya Cindy. Dan dia sekarang datang lagi dengan wujud Sinta. Sedikit aneh juga sebenarnya ya, karena tadi itu kan dia bilangnya mau nyari Cindy, nolong saya nyari Cindy, mau nolongin Cindy. Tapi kenapa dia datang ke sini lagi, malah seperti mau main-main dengan saya? Tapi kalau yang saya lihat sih energinya positif, sepertinya dia memang baik, hanya saja caranya yang enggak masuk akal di saya. Yaudah, ini Sinta kamu enggak usah takut lagi karena dia baik. Ya mudah-mudahan sih sosok itu memang beneran baik, saya enggak salah duga. Yaudah, yuk kita masuk dulu aja yuk teman-teman ya. Ini saya matikan dulu. Ya teman-teman ya, tadi saya melihat wujudnya ada Cindy, benar-benar wujud Cindy asli. Dia memakai daster, dia berjalan di sini. Saya sih seperti mimpi ya, tapi katanya seperti astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cindy,
Sin. Sindi. Ya Allah, tadi jelas banget ya. Ada wujud Sindi di sini. Astagfirullah. Oke, teman-teman ya. Tadi jelas banget. Tadi jujur saya memang cuma seperti mimpi. Tapi pas saya mimpinya itu seperti nyata, dan ternyata pas saya keluar beneran ada ya, dia jalan di sini. Tapi sih saya yakinnya itu bukan Cindy. Astagfirullah. Saya juga nggak tahu tuh tadi ketangkap di kamera atau tidak. Ya mudah-mudahan sih ketangkap di kamera, teman-teman. Yaudah nih, saya mau cek si Sinta dulu, teman-teman. Ini Sintanya udah tidur. Untung yang lihat bukan Sinta ya, teman-teman. Mungkin kalau yang lihat Sinta, Sinta bisa ngikutin terus. Yaudah, mungkin teman-teman ya, cukup sekian. Nah, ini saya juga mau istirahat ya, karena udah malam banget. Mau nyari Sindi malam-malam jam segini juga nggak mungkin, karena saya juga belum tahu lokasinya di mana. Jadi mungkin pencarian saya lanjutkan besok. Lagian juga tadi sore hujannya gede banget. Yaudah, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, perilaku, dan perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.